Masih semangat? Masih. Harus semangat lah. Iya. Untuk Karalin ya. Sebagai salah satu artis yang sudah sekolah di luar negeri. Kalau kita pengen banget main bareng artis Hollywood, apa sih yang harus dipersiapkan? Kalau pengen ya? Iya, kalau pengen. Menurut aku sih kita harus kayak sangat-sangat pede pastinya dimanapun kita berada. Jangan lupa kita dari mana, jadi harus masih keep Indonesianya. Tapi yang paling penting itu kita juga nunjukin ke mereka kita ada talenta juga dan mau belajar lagi. Jadi saya di sana sempat sekolah, beberapa sekolah kan di New York, di Strasbourg, terus di Los Angeles beberapa kelas juga. Mulai dari komedi, drama. Jadi kita di sana memperdalam ilmu, bukan hanya transaksi. Kayak kita di sana pengen terkenal atau apa. Mereka suka orang-orang yang punya growth mindset. Yang pengen memperdalam ilmu, pengen tumbuh dalam dunia acting gitu. Untuk menjadi artis yang sebenarnya mendalami karakter-karakter yang kita mainin secara bukan hanya pengen cari duit, tapi benar-benar secara spiritual gitu. Jadi harus organik lah. Terus harus berteman juga. Link ya, penting ya. Link kayaknya penting di mana-mana ya. Ya. Cuman persahabatan kan rezeki kita juga. Tapi setuju, maksudnya kesana itu bukan hanya kita nyari link dan juga nyari uang, tapi menuntut ilmu, itu yang luar biasa. Lari-lari, nanti keselak, katanya habis makan. Kok tahu sekarang? Tahu lah, aku kan juragan yang perhatian sama bawahan. Alah, Pak, tapi ini ada yang mendesak banget, Pak. Di depan ada tamu-tamu yang nyari Bapak. Oh, siapa? Siapa tamunya? Aku malah tanya saya. Lah kan tamunya nyari Bapak, bukan nyari saya. Enggak, maksudnya. Ya, saya enggak tahu. Enggak, awalnya ngomong lagi, Pak. Ada tamu nyari Bapak. Siapa? Ya enggak tahu kok malah Bapak nanya saya, kan tamunya nyari Bapak, bukan nanya saya. Iya, tamunya nyari saya. Iya. Setidaknya lu sebagai security ditanya dong siapa, baru lu sampein ke gua. Jadi saya harus gimana nih? Lu harus guling-guling di puncak. Ya, harusnya mau inggang, dia tanyain Bapak siapa, ada keperluan apa. Tuh, dengerin. Kenapa kamu aja, Gen? Lah lu tugasnya lu nyuruh dia. Iya. Berarti saya sekarang harus gimana nih? Lu harus gimana? Mending lu terusin makan deh. Sekarang mana orangnya? Ya, suruh coba sini. Coba jemput aja deh daripada ini. Mentang-mentang sudah di bos saya terus Bapak seenaknya nyuruh-nyuruh loh, saya. Kan gua gaji lu. Ya tadi gaji gimana sih? Aduh, punya security begitu bener ya? Iya. Gini hari gue suruh nyari kasur buat ngurut. Hah? Nyari kasur buat ngurut? Siapa yang nyari kasur buat ngurut? Gimana? Ada yang buka sahur begini. Kesan gue gak nyuruh nyari kasur buat ngurut. Yang biasa ngurut mah nih, Sirigen. Kagak ada sih juga kagak ada nyuruh nyari kasur. Coba lagi lu pikir lu lah. Saya kagak ada nyuruh nyari kasur buat ngurut. Yang nyuruh siapa? Iya. Yang nyuruh? RT cari kasur ya kata buat ngurut. Iya yang nyuruh siapa? Ini disuruh gua. Yang nyuruh. Yang nyuruh. Yang saya tanya yang nyuruh. Coba aja lu pikir gini hari nyari di mana. Saya tanya yang nyuruh. Pak Sule, mohon maaf. Katanya kan Pak RT kalau ngobrol sama orang cantik bisa nyambung ya? Coba. Coba ya. Sekarang saya yang ngomong sama Pak RT. Pak RT, yang nyuruh siapa? Coba aja lu pikir. Oh, berarti enggak cantik lu. Emang nih dari dulu nih milih kupingnya nih susah. Kok bisa gitu ya? Bukan. Iya. Gua dipanggil Pak RT sini. Kata yang nyuruh. Ini dipanggil gua. Iya, berarti yang kata yang nyuruh, yang saya tanya yang nyuruh RT siapa? RT sini. Coba tolong cari kasur buat ngurut. Kata orang yang nyuruh. Gua disuruh. Budeg amat sih dia. Bapak. Budeg amat sih dia.
Iya, kalau nggak jijik nih kuping gua kenyot nih. Boleh juga tuh. Boleh juga tuh. Enak banget. Gua aja yang gak mau. Boleh juga. Coba Mbak Ralin. Mbak Ralin coba. Bilang sama Pak RT, siapa yang nyuruh Pak RT cari kasur buat urut? Nah, gitu. Gua kan lagi di Pak RT. Ya. Nah, lu dengar rekaman. Woi. Tiga orang ada yang denger, ini cewek juga loh. Ini nyambernya cepet banget. Pak, siapa yang suruh nyari kasur tuh? Ini kan Pak RT lagi jalan nih. Mm-hmm. Dipanggil sama Pak Lurah. Pak RT sini. Oh, Lurah. Dia bilang, ngapain Pak? Coba tolong cari kasur buat ngurut. Ngurut aja di kasur. Lurah nyuruh. Pak Lurah yang nyuruh Pak RT. Kata gue nih suruh. Iya Pak Lurah yang nyuruh Pak RT. Biar ngasih lah omongan orang. Pak Lurah yang nyuruh Pak RT. Ya saya sendiri aja doang. Ketau gak denger. Saya mastiin doang. Saya mastiin. Masih bulan puasa. Dipisah. Saya mau aku pukul bapak tadinya. Jadi Pak Lurah yang nyuruh ternyata. Gue mah gak nyuruh, gue yang disuruh, Le. Lah, nyesal gue ngomong. Nah, coba tanya aja sama Pak Lurah. Telepon. Tanyain ke Pak Lurah deh. Nih, saya tanya nih sama Pak Lurah. Gak usah dia yang ngelepon, dia kan gak denger. Lu aja. Aku aja? Iya. Nih gue sama ini, ya, sama ini aja udah kesel. Ini tambah dua. Nih pencet dulu. Jangan dilepas ini ke bawah. Ini bisa tempelin. Nomornya. Nah, baru ngomong. Jangan sok tahu deh ini aja belum beres. Nomornya tahu. Nih, saya teleponin Pak Lurah. Halo, Pak Lurah. Ini saya Inggar, satpamnya Pak Sule. Tolong jelasin ini loh, Pak RT kok marah-marah maksudnya apa? Katanya Pak disuruh. Pak RT ada di sini gitu. Lah iya ini, Pak RT ada di sini. Saya ngomong tahu. Sama Pak Lurah. Pak RT marah-marah katanya disuruh sama Pak Lurah cari kasur buat diurut. Kasur buat urut, kasur apa? Maksudnya apa sih? Pak Lurah, hah? Pak Lurah mau ke sini? Piye? Di tangga. Di tangga. Di tangga di mana? Pak Lurah suruh kemari aja. Ini halo? Dia si jali-jali. Senang kolek lagi gua. Enggak dapat. Belum ngomong. Ini ada urusan apa saya dipanggil? Ini katanya Pak Lurah nyuruh beli kasur buat ngurut. Emang udah enggak pernah diurut lagi? Kalau budak hidup. Ya kan Pak Lurah yang monyong. Ngomong. Apa oh, emang Pak Lurah ngomongnya bagaimana sama dia pertama ngomongnya? Tadi tiba-tiba sini marah-marah. Masa saya disuruh beli kasur buat ngurut? Nah, yang ngomong? Ya ngomong Pak. Tolong. Ngomongnya sama siapa? Sama saya yang punya rumah di sini. Ngomongnya di sini? Di sini, katanya disuruh sama Pak Lurah. Yang ngomong? Kok ngajak ngobrol, ngeloyong aja. Orang mau ngajak ngobrol. Orang bocah. Loh iya makanya ini mau di ini. Kasih tahu coba Pak Lurah biar bener lah. Lain kali kalau nggak tahu ya, jangan sok tahu. Nah. Tuh, percaya nggak? Percaya apa? Pak Lurah paling nyuruh. Nyuruh apa? Siapa? Nah, salah ngomong dah. Maksud gua sebagai lurah, bukan nyuruh lu beli kasur. Lurah. Iya, gua juga lurah. Sabar.
sabar. Iya, di lurah. Ya. Harus jelas dulu. Iya, pelan-pelan. Ini kalau kayak begini, masyarakat nggak percaya jadinya. Iya. Begigi. Begigi. Emang nyuruhnya nyuruh apa? Nyuruh teh ke pasar, bilangin. On the road. Sahur on the road, bukan kasur buat ngurut. Sahur on the road. Emang begitu. Aduh. Pak Lurah ini mau bagi-bagi sembako. Di sahur on the road. Gitu. Tapi bukan lagi jalan, dipanggil Pak Lurah. Jelasin lagi. RT, sini ya. Iya, tapi lu ngomongnya salah. Udah ajak ngomong kemaya kuping lu. Ada apa pelurah? Iya, terus. Coba PRT cariin saya kasur buat murut. Salah. Aku dapat. Masuk. Ya Allah. Pak Lurah, emang dari dulu tuh emang ini gak nyambung terus ya? Tapi kok bisa menjabat bertahun-tahun, gimana ceritanya Pak Lurah? Ya sebetulnya saya kan masih permilih sama dia. Pamilih. Tadi gua ngomong apa? Permilih. Yang benar pamilih. Pamilih, lu salah ngomong. Situ yang salah ngomong. Yang bego. Sama aja. Ya Allah. Gua jadi lurah udah puluhan tahun. Baru dibego-bego. Beko katanya, kayak beko katanya begitu. Besok-besok kalau disuruh apa-apa biar jelas, baru berangkat. Oke. Nah, itu. Itu udah denger, berarti benar dong. Kalau sekarang kan masih pada tutup nih, besok baru udah buka. Kemana lu? Lu jadi efek parah apa sih lo? Gua kira udah pas banget gua ngomong. Besok-besok, sini. Besok-besok kalau disuruh belum jelas, jangan jalan aja. Malu gua lurah, lu air tuh. Apa kata masyarakat nanti? Dengar gua ngomong. Baru ngomongnya kan begitu. Bagaimana? PRT sini. Loh iya itu mah. Manggil kan? Iya, terus? Agak ngaku. Najis kau mau meludah. Biar tenang, gimana kalau kita ngopi-ngopi dulu? Oh, boleh. Oke, ngopi. Oh, dengar. Dengar, ngopi. Udah mulai. Ngobrol barusan lagi, udah dipancing. Budak model apa lagi yang ngopi tau? Ngopi. Barusan udah ada pancingan. Ya. Ada pancingan. Setahu gua, sama orang budak jangankan ngopi, ngapain aja enggak denger masa ngopi tahu. Makanya harus coba gini. Ya, coba. Pelan-pelan. Seandainya nanti abis ngopi, lu kerja yang bener. Kan kayak pahit. Enggak pakai gula. Iya, itu mah ya. Maksudnya abis ngopi kerja yang bener. Kasihan masyarakat yang butuh kita. Biar aduh. Ya, coba gini. Coba, Pak Lurah mau ngomong apa? Ada triknya, Pak Lurah mau ngomong apa? Kerja, sehabis ngopi, kerja yang habis baik. Habis ngopi, kerja yang baik. Plem, pum, plem, pam, plem, tam. Ayo, habis ngopi, kerja yang baik. Itu, bisa, itu. Plem, pum, plem, pum, plem, itu. Plem, pum, plem, pum, plem, ayo. Plem, pum, plem, plem, pum, plem, coba, Pak Lurah. Berhasil sekarang meyakin. Pam 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 bau. Jangan dilihat. Coba Katrin. Anak bebek. Coba kasih tahu yang dimaksud sama Pak Lurah itu sahur on the road. Bukan kasur buat urut. Dengar pasti kamu. Iya, Pak. Yang dimaksud Pak Lurah itu sahur on the road, bukan kasur buat urut. Nah, sayur on the road. Sahur on the road. Bukan kasur buat urut. Bilangin, Neng.
Gue heran sama perempuan buat, bisa nah, ngaku coba ya. Coba Karalin. Karir on the road bukan kasur oh, buat urut. Royok dua. Sahur on the road. Tuh, ah. Dia yang tadi dibilang sama dia sayur. Sahur on the road. Yang dibilang sama dia tuh perempuan berdua tadi. Ah. Sayur, sahur on the road. Iya. Hei, cek. Kagetnya ketelat. Salah, ya kan? Minta maaf dong kalau salah. Ya udah, kalau emangnya tadi gua nggak tepat salah, nah. Ya maafin gua ya. Gua kan atasan lu. Ya. Iya, udah. Minta maaf. Gua salah. Maafin gua tadi yang salah bukan gua, lu salah ngomongnya. Hei, lu salah ngomongnya. Ingat, coba dibawa ke belakang aja deh, suruh ngopi dulu biar nggak panas. Ayo, sekarang ya. Ikut saya. Ke mana? Ya, ke belakang. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Ya. Ayo, ke belakang. Oh, tuh. Ngopi. 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 Sana. Mari. Nah, di depan sana. Mari. Ya. Yang masih di depan TV jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melihat pertandingan seru di Ini Sahur lagi adu panco championship. Kira-kira siapakah penantang dari Algojo Ini Sahur dan siapa sebenarnya Algojo Ini Sahur? Jangan kemana-mana, tetap di Ini Sahur lagi. Mari bergembira, bersukaria bersama.